Putri Delina memberikan tanggapan terkait tudingan Teddy Pardiana atau Teddy yang membuat pengakuan bahwa keempat anak Sule jarang menjenguk Delina bintang Aura Putri, anak hasil buah cinta Teddy dengan mendiang Lina Jubaidah. Sebelumnya, Teddy juga menuntut Rizky Febian, Putri Delina Rizwan, serta Ferdi untuk memberi perhatian pada adik tirinya. Dia menyebut bahwa bintang memiliki status yang sama dengan anak-anak Sule karena masih satu rahim dari mendiang Lina Jubaidah. Lantas, bagaimana tanggapan Putri Delina soal tuduhan itu? Teddy kembali mencuat ke hadapan publik bukan karena soal harta warisan 10 miliar rupiah. Suami mendiang Lina Jubaidah ini muncul menceritakan nasib anaknya. Dia meminta anak-anak Sule untuk memberikan perhatian pada Delina bintang Aura Putri meski hanya lewat sambungan telepon. Lebih lanjut, Teddy juga mengatakan bahwa sudah beberapa bulan terakhir anak-anak Sule tak saling berkomunikasi dengan bintang. Padahal sebulan lalu Putri Delina Rizwan dan Ferdi mengunjungi adik tirinya di Bandung. Momen itu pun terekam dalam vlog milik Putri yang diunggah pada 24 Oktober 2020. Sementara itu, Putri Delina mengaku rutin menjenguk bintang di Bandung sekitar seminggu sekali. Hal itu pun dilakukannya selama tak sibuk mengurus pekerjaan di Jakarta. Berbeda dengan pernyataan Teddy yang menyebut bahwa keempat anak Sule sudah beberapa bulan terakhir tak memberikan kabar. Kemudian, kekasih Jeffrey Rexa ini mengungkapkan rencana yang dia susun dengan sang kakak, Rizky Febian. Putri mengaku akan mengurus sendiri adiknya yang berusia 1 tahun itu. Sebelumnya, Sule menyebut bahwa dia tak memiliki urusan lagi dengan Teddy Pardiana. Suami Natalie Holzer itu meminta Teddy untuk bertanggung jawab atas darah dagingnya sendiri. Dia juga mempertanyakan mengapa Rizky Febian, Putri Delina dan kedua anaknya yang lain ikut repot menafkahi anak Teddy dan Lina Jubaidah.